coba gimana Wan gawe lagu meneh. Lagu selama workshop itu ini kita bikin beberapa lagu-lagu lain. Kamu, Iwan, Yogi, Jody, saya selalu banyak berbicara tentang perbaikan kesejahteraan, perbaikan keadilan. Artinya meningkatkan kesejahteraan hidup yang sekuler ini. Ya kan? Tetapi perjuangan yang sekuler ini itu kan berdasarkan kehendak manusia. Kita ini perlu kontrol agar aspirasi kita sesuai dengan kehendak Allah. Aku sih nggak apa-apa asal jangan dijebak ke dakwah aja. Maksudnya bukan dakwah begituan. Ini malah semacam koreksi kepada diri kita sendiri, pembersihan, penjernihan. Tanpa merusak yang sudah baik. Padahalnya ini ekspresi, ya nggak? Iya. Ekspresi, ekspresi dari rasa takwa kita. Ini bukan sekedar kopi, bukan sekedar repetisi dari tradisi. Ini harus menjadi ekspresi yang unik, kita. Musik adalah refleksi dari alam pikiran saya yang menerawang jauh. Kehidupan seperti kenyataan yang selalu membatasi diri saya. Dan takwa satu kekuatan gaib yang selalu menyadarkan aku dari mimpi-mimpi buruk dan kotor. Musik adalah misteri. Misteri kehidupan, tetapi dari musik aku mendapatkan cakrawala yang lebar, nuansa-nuansa kehidupan. Kehidupan adalah perjuangan. Selama aku masih bernapas, berarti perjuangan selalu ada. Musik adalah jalan hidupmu. Kehidupan adalah rumah yang aku harus jaga kesehatan. Takwa sasaranku yang terakhir. Kehidupan bagi saya takwa. Puisi bagi saya takwa. Takwa bagi saya memuliakan kehendak Allah dan memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan manusia. Musik kehidupan takwa aku buat Allah. Allah.